Tuan-tuan tolong, jangan salahkan Allah apa yang jadi dalam hidup kita. Baikkah sesuatu benda tu jadi dalam hidup kita, buruk sesuatu benda tu jadi dalam hidup kita, dua-dua tu dikira baik di sisi Allah Ta'ala, tuan-tuan. Contohnya, tuan-tuan kenal tak Nabi Musa? Saya tahu kita tak sampai lagi episod Nabi Musa. Yang ni pun bukan full episod Nabi Musa, tuan-tuan. Ah. Masih lagi special episode. Sikit je, tuan-tuan, sikit je. Nabi Musa gelaran dia Kalimullah. Nabi yang boleh bercakap direct dengan Allah, iaitu Nabi Musa. Suatu hari, tuan-tuan, Nabi Musa tanya dekat Allah, "Ya Allah, macam mana yang dikatakan kamu ni adil, ya Allah?" Allah kata, "Okey, kamu pergi duduk di satu tempat, tempat tu ada perigi. Kamu sembunyi, jangan bagi orang nampak pun." Nabi Musa pergi, tuan-tuan, dekat telaga tu, Nabi Musa sembunyi. Nabi Musa duduk sembunyi tu, tiba-tiba datang seorang pemburu, tuan-tuan. Datang dengan kuda dah, gedup, 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 gedup. Pemburu tadi sampai dekat telaga tu, tuan-tuan. Dia turun daripada kuda, dia nak pergi minum air. Dia letak satu uncang emas di tepi, dia pun turunkan baldi, dia minum air, dia dah fresh dah. Dia naik atas kuda dia, dia teruskan perjalanan. Dia tertinggal uncang emas dia. Nabi Musa kata, "Ya Allah, dia tertinggal uncang emas dia ni macam mana?" Allah kata, "Sabar dulu, tengok dulu apa yang jadi." Datang pula seorang lagi, seorang pengembala, tuan-tuan. Dia datang dengan binatang-binatang dia, dia nak bagi binatang dan minum air tu. Tiba-tiba dia nampak ada satu uncang emas. Dia ambil, tuan-tuan, dia tengok kiri, dia tengok kanan, tak ada orang. Dia pun berlalu pergi. Nabi Musa terus tanya dekat Allah, "Ya Allah, apa semua ni, ya Allah? Aku tanya dekat kamu macam mana yang dikatakan kamu ni adil? Ni dia dah mencuri, ya Allah. Uncang tu bukan dia punya." Allah kata, "Sabarlah, tengoklah dulu." Tapi kalau kita duduk di tempat Nabi Musa, kita akan nampak benda yang sama. Betul tak, tuan-tuan? Nabi Musa pun duduk tunggu lagi. Datang seorang lelaki tua, dia nak minum air juga, tuan-tuan. Sebahagian riwayat cakap dia buta. Pakcik tu datang minum air, tuan-tuan. Dia mengantuk sikit, dalam riwayat cerita dia tertidur dekat situ, tuan-tuan. Bila dia tertidur dekat situ, pemburu tadi patah balik. Dia sampai tengok pakcik tu tengah tidur kat situ. "Pakcik, pakcik duduk sini lama sampai tertidur. Pakcik nampak tak saya punya uncang emas? Macam mana aku nak nampak sedangkan aku buta?" Bertekak, 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 bergaduh, bergaduh, bergaduh. Pemburu tu dia tak tahan, tuan-tuan. Dia ambil tangan dia ni, dia boom, tumbuk pakcik tu. Jatuh mati tu pun, tuan-tuan. Nabi Musa nampak benda tu. Nabi Musa tanya dekat Allah, "Ya Allah, apa semua ni, ya Allah?" Kalau tuan-tuan tengok situasi yang jadi ni, ada seorang lelaki tak tahu apa-apa, tiba-tiba hilang satu uncang emas. Ada seorang lelaki juga tak tahu apa-apa, tiba-tiba dapat satu uncang emas. Ada seorang lelaki juga, dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba mati macam tu saja, tuan-tuan. Nabi Musa pun tanya dekat Allah, "Ya Allah, apa semua ni, ya Allah?" Allah pun bagitahulah dekat Nabi Musa, pemburu yang hilang uncang emas tadi tu, dia berhutang dengan keluarga budak tadi. Nilai yang dia hutang tu sama yang ada dalam uncang tu. Allah Ta'ala beritahu, "Aku kembalikan balik hak budak tadi." Sebab pemburu tadi enggan bayar hutang. Dan lelaki yang mati tadi tu, sebenarnya bapa pemburu tadi tu telah dibunuh oleh lelaki tua ini. Maka aku kembalikan balik hak pemburu tadi tu. Hukum hudud, kan? Jadi tuan-tuan, apa yang jadi dalam hidup kita, baikkah satu benda tu dalam hidup kita, burukkah satu benda tu dalam hidup kita, kita anggaplah semuanya baik di sisi Allah Ta'ala. Jangan pernah salahkan Allah. Allah susun cantik kehidupan kita. Allah sayang kita. Sebab tu ada syurga. Allah bagi Nabi dekat kita untuk guide kita untuk sampai ke syurga. Tuan-tuan, jangan lupa, negeri asal kita adalah syurga. Jom kita balik kampung kita balik nanti ke syurga. Saya doakan tuan-tuan yang tengok video ni, tuan-tuan yang share video ni, kita semua dapat kembali ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey tuan-tuan, nanti kita jumpa lagi tau dalam episod seterusnya. Follow, like, komen, share video ni. Mana tahu tuan-tuan, bila orang tengok video ni, terjawab persoalan dia, adakah Allah ni adil? Okey tuan-tuan, assalamualaikum. Bye bye.